Hai guys, video kali ini saya membawa anda di Pekan Kudat, Sabah. Kudat adalah sebuah daerah di negeri Sabah. Ia terletak kira-kira 190 km dari ibu negeri Sabah, Kota Kinabalu. Kudat juga terkenal dengan Tanjung Simpang Mengayau, yang merupakan bahagian paling utara Pulau Borneo. Selain itu, Kudat juga merupakan antara kawasan pertama di negeri Sabah yang diduduki oleh orang Cina Malaysia, terutamanya dari suku kaum Hakka. Sebelum kedatangan penjajahan British, Kudat dikenali sebagai Tomborungos, yaitu sebutan asalnya adalah Tomu Dorungos oleh masyarakat Rungos setempat. Pada akhir kurun ke-19, Franz Witte, seorang penjelajah yang bekerja dengan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, telah mengambil inisiatif untuk membuka sebuah pekan di kawasan Kudat. Maka dengan itu, Pekan Kudat telah dibuka dengan resminya pada 7 Desember 1881. Selepas Pekan Kudat dibuka, fokus pentadbiran daerah telah beralih kepada kegiatan ekonomi, terutamanya aktiviti pertanian. Dan Kudat juga pernah menjadi ibu negeri pertama North Borneo Sabah pada tahun 1881 hingga 1884. Kini, industri pelancongan di Kudat banyak bergantung kepada suasana yang aman dan kedudukannya yang berhampiran dengan pinggir pantai. Pelancong yang melewat Kudat berpeluang menikmati suasana luar bandar yang tenang. Antara tarikan pelancong di sekitar bandar Kudat termasuklah Club Golf Kudat, Esplanade Kudat, Pantai Bak-Bak, Tanjung Simpang Mengayau, dan ada beberapa tempat yang lain. Sama-sama kita saksikan rekaman video ini.